Oke, selamat malam Om Dodi. Ya, selamat malam Mas Jus. Gimana kabarnya Om? Baik-baik saja. Ini hari puasa apa enggak ini? Puasa Om, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, saya belum ogah juga. Oke guys, berjumpa lagi di channel saya Dexto87 Sahdu. Oke, untuk kesempatan hari ini saya berkunjung di rumah guru saya, ya ini Om Dodi. Oke, Om Dodi. Om Dodi, ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang apa ya, perawatan dan seputar pecilah kayak gitulah. Oke, coba gimana sih perawatan harian Om Dodi? Ini perawatan harian atau sampai ke hamil lomba Om? Ya, semualah. Oke, siap. Kalau untuk perawatan harian, saya kira semuanya kayaknya ini Om apa? Udah pada tahu semua. Pagi keluar, mandi, jemur 1 sampai 2 jam. Habis itu dikasih doping harian. Kalau saya doping harian pakai super power Om. Siap Om. Nah, terus habis itu perawatan itu rutin setiap hari Om. Pagi keluar, mandi, jemur, kasih doping harian. Nah kalau mau untuk lomba hamin 3 sebelum lomba dikasih HQ-nya super power Om sampai H lombanya. Oh berarti hamin 3 dikasih HQ super power gitu Om ya? Ya sampai pas lombanya Om. Oh gitu. Kalau hamin 3 penjemuran gimana? Penjemuran jadi gini Om, hamin 3 sebelum lomba biasa mandi jemur, paling saya jemurnya sekitar paling lama setengah jam Om. Oh setengah jam Om ya? Iya. Oh gitu. Kalau untuk malamnya hamin 3, 2, 1? Hamin 3 dia dikasih HQ itu. Oh gitu ya, untuk EF? EF-nya full, Hongkong full. Hongkong full 3 hari sebelum lomba full. Kalau malah saya 1 jam sekali Om saya kasih. Oh gitu. Iya. 1 jam sekali. Hongkongnya iya. Oh, siap. Tapi mandi tetap ya? Mandi tetap, Om. Oh, siap. Nah, itu kan hamin 3 2 1 Om ya. Iya. Kalau untuk hari H persiapan lah dari pagi sampai mau ke gantangan ya. Iya, dari pagi ya biasa Om, jemur dulu. Oke. Mandi, paling jemur setengah jam. Setengah jam. Habis itu udah diangin-anginkan, kasih doping HQ-nya super power lagi, EF dikasih, terus menjelang ke gantangannya biasanya saya kasih buah, kalau nggak jeruk ya oyong Om. Oyong itu apa Om? Gambas. Oh gambas. Nggak, gambas. Soalnya dulu sama Om Sabian kan, yeah. Ke tempat Om Dedi tuh. Itu dia oyong itu salah, jadi buah kluweh. Apa? Bahasa Jawa kluweh tapi labuh di sana. Nah, kayak gitulah. Itu namanya oyong. Om. Oyong. Ya, betul. Bahasa Jawa nih gambas. Gambas itu, guys. Jadi gambas itu yang buah kayak apa ya dijelasin. Ijo itu loh, guys. Ya, tapi ya. Bukan labu siam loh ya, kata gitu. Gambas loh. Nah. Itu fungsi buat apa, Om? Jadi untuk dia menyetabilkan birahinya, Om. Bukan untuk menurunkan, kalau menurut saya loh ya, persepsi orang kan tampilan lain tuh. Nah, betul. Kalau menurut saya dia cuma dia ketinggian, makan itu dia enggak begitu ngedrop gitu loh. Oh ya benar sih, dulu ada juga yang pakai timun, ya, terus turun kalau terlalu gitu. Turun. Ya. Mungkin kalau saya sendiri jeruk ya. Ya, jadi sama aja tergantung karakter burung Om ya. Betul, tergantung karakter burung. Iya. Jadi ya itu, untuk misal nih, ini kan satu sesi mau lomba, ya. Nah itu gimana Om? Jadi perawatannya Om? Ya, kan mau lomba, mau naik kan, ya, biasa Om, kasih Om, UH berapa? Sekenyangnya kalau saya Om. Oh sekenyangnya? Sekenyangnya tergantung karakter. Nah itu kembali ke karakter berarti kan ya. Kadang ada tau yang dikenyangin, malah tidur. Gembung.
Makanya kembali ke karakter lagi kalau, tapi kalau saya sekenyangnya dulu. Oh, buat ngelatih dulu ya. Satu sesi sebelum naik, bisa cewek-cewek saya lepas. Saya kasih terapi, Om. Oh. Biar tenang, Om ya. Iya, terapi tenang ya udah habis itu saya naikkan. Oke. Alhamdulillahnya biasanya ya moncer, Om ya. Moncer, Om. Nah, kalau untuk ini, Om, pemula biasa kadang kan mau gantang takut kan dia kayak gitu. Iya. Terus gimana, Om, caranya itu? Sebenarnya nggak usah takut. Terus? Ya nggak usah takut, gantang aja. Gantang aja. Nah, tapi lama-lama kan burungnya ngikut nanti. Nah, apa sering-sering digantang kan ngikut terus. Mentalnya kan jadi bagus. Nah itu ya betul. Jadi sebenarnya untuk buat pemula gantang aja guys, los. Nah kayak gitu. Los doll. Los doll. Nah. Los doll wis anu ya. Jadi gantang aja. Jangan takut dan jangan mikir juara dulu ya, dan jangan minder. Jalan, ya. Betul. Yang penting burung mau kerja udah senang kayak gitu. Masalah trofi mah bonus. Ya. Yang penting kamu berani kayak ya. Gitulah. Oke, oke, Om Dodi. Pemula sarannya seperti itu. Enggak usah takut, pokoknya digantang. Pasti lama-lama burungnya manyus, mapan sendiri. Ini ngomong-ngomong Om Dodi ini burungnya apa ya dulu? Naskleng. Ya. Naskleng, jonggrang, orbitanya lainnya Dewa Bujana ya. Iya. Wah, itu mantap-mantap semua itu ke Om Dedi ya. Iya. Om Dedi ayolah main lagi. Ah. Ya, Om Dedi main lagi. Ya. Wes, wes. Ini juga orbitan baru. Nah, ini orbitan baru. Guno Seco ini namanya, Om. Guno Seco, Om. Iya. Kelebihannya, Om? Ya, kelebihannya seperti yang di materi tadi, Om. Oh, iya, Om. Rollnya gulung itu. Sub-nya 3 sama 4 sub tadi. Oh, iya, iya. Mantap kok ini burungnya. Sayang tadi kan saya rekam dia posisi di rumah. Jadi burung tuh di rumah posisi sekian, nanti di gantangan akan lain karena brainya juga dia akan lain lagi. Kalau ketemu koloni lain kan tidaknya naik lagi. Naik. Nah, ya. Biasanya dopingnya ditinggiin, tambah ini, tambah itu, tambah ini. Akhirnya apa? Malah angkat kaki. Nah, itu. Jadi yang enak berarti doping hari H itu malah doping keharian, Om ya. Nah, seperti itu guys. Jadi ini ilmu buat ya belajar bersama lah. Jadi kayak gini. Wah, ini ada labetnya. Itu percaya apa labet ini? Labet itu. Labet, Om. Okay. Tapi saya gini, Om. Gimana? Setelah lomba ya. Nah, ini pasca lomba. Nah, habis lomba, biasanya saya mandikan RS, Om. Oh, RS. Iya, malamnya. Oh, malamnya. Iya. Fungsinya, Om? Fungsinya meningkatkan daya faktor. Kalau sepengetahuan saya loh ya, ya. Orang kan lain-lain tau. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, oke. Ya. Jadi sehat. Daya faktornya meningkat. Nah, jadi intinya pemula. Ya maaf saya sebut pemula. Jadi nggak enak juga. Yang benar sih bukan pemula tapi barulah katanya baru. Sama aja pemula sama aja. Yang lama itu sama aja. Banyak kok pemula yang lebih pintar daripada yang lama banyak. Banyak kok. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut. Ya, betul. Saya dulu malah belajarnya sama Om Dodi ini loh. Bener setiap hari ya. Setiap habis kerja main ke rumah terus. Tetap semangat. Ya nggak pernah juara tetap semangat. Nah, bukan bos lah. Bukan bos, cuman sama aja kuli lah Om Dodi. Ya, inilah. Tapi sudah sukses, Om. Alhamdulillah lah, sekarang lebih enak Om Dodi. Ya. Dulu ya, saya kan telaten, Om. Bener, telaten, cari ilmu, dipraktekin. Jadi, jangan teori aja. Ya, ini saya akui nih, pemirsa. Om Agus ini ya. Waduh, ini. Jos. Enggak malu saya. Dia enggak malu, dia terus tanya terus pokoknya gitu. Terus tanya Om ya. Enggak malu, jadi enggak terus malu. Tanya. Kuncinya itu toh, kunci berhasil kan itu toh. Ya, betul. Betul. Kunci dari berhasil itu kan sebenarnya itu. Iya. Enggak malu bertanya. Dan berani mencoba, Om ya. Betul, Om. Jadi orang sanduwi isin bahasa Jawanya. Jadi gini, untuk perawatan
orang-orang. Jadi orang merawat peci harian, jemur 2 jam konsisten terus. Nah, kalau sampean rawatnya cuman ya kadang jemur, kadang enggak, kalau mau juara ya susah Om. Semua kembali ke rawatan. Nah, juga harus Om. Harus konsisten terus gitu. Nah, siap-siap Om Dedi lah. Ini terima kasih atas waktunya. Iya Om Agus. Ya semoga bermanfaat lah buat Kicau Mania, khususnya Pleci. Ya, Pleci Mania Indonesia lah semakin maju. Oke, oke. Ada apa? Apalah, kata-kata lah sekarang. Saran maksudnya. Iya, kata-kata lah. Kata-kata. Pokoknya tetap semangat. Semangat. Bagi yang baru mencoba, tetap semangat. Jangan putus asa. Nah, tetap putus asa dan jangan semangat. Waduh, kebalir ya. Oke, guys. Oke, oke. Ini kunjungan ke Om Dodi. Ya, inilah guru saya. Dia super power. Saya pun juga. Ya, nggak membeda-bedakan lah. Tetap kita sama saudara semuanya. Tetap. Oke, terima kasih udah menonton channel saya. Om Macus Dexo 87 bersama saya Om Dodi. Terima kasih Om Dodi. Ya, Om. Oke, Om. Salam apa Om Dodi? Salam jempol deketin. Aduh. Oke, oke, terima kasih guys. Oke. Salam sahdu juga. Salam sahdu juga ini. Pokok majulah. Oke, makasih Om Dodi ya. Ya, Om. Oke, selamat malam.